Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Alif Santoso. Kali ini kita akan ambil gambar tani jahe gajah. Ini jahe gajah dipolisak sebanyak 21 polisak, guys. Ini umur 10 hari, ditanam tanggal 21 Oktober 2019, guys. Ini bibitnya, guys. Bibit-bibit yang udah ditanam dipolisak umur 10 hari, guys. Oke. Kita ambil gambarnya lagi, guys. Guys, ini 10 hari dipolisak, guys, di persemennya 2 minggu, guys. Oke, nih 10 hari dipolisak, guys. Oke, ini Alif Santoso belajar bertani jahe gajah 21 polisak, guys. 4 bibit per polisaknya. Oke, semoga sukses nih jahe gajahnya, subur, menghasilkan panen jahe yang berlimpah, guys. Oke. Nih cukup nih jahe gajahnya nih. Sekarang kita ambil gambar ini jahe emprit, guys. Jahe emprit nih, dari sini, dari situ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 polisak, 2 bibit per polisaknya, guys. Sama ditanam di polisaknya tanggal 21 Oktober 2019, guys. Nah, yang sebelah sini, guys, ini mulai dari ini, guys, ini ke sana 23 polisak jahe merah, guys. Ditanamnya sama tanggal 21 Oktober 2019, guys. Sama umurnya 10 hari, guys. Nah, kita shoot, kita ambil gambarnya sampai ke sana, guys. Oke, ini umur 10 hari jahe merah, guys. Oke. Oke. Ini jahe merah punyanya Alif Santoso, 23 polisak, 3 bibit jahe merah per polisaknya, guys. Oke. Nih, oke. Umur 10 hari, guys. Oke. Tuh, di lahan yang sangat sempit, guys. Oke. Oke, kita lihat jahe merah yang di media tanamnya top up, guys, atau dalam bak. Ini umur 2 bulan, guys, pas per hari ini tanggal 31 Oktober 2 bulan, guys. Oke. Ini 200 bibit, guys. Oke. Nah, sedangkan yang di polisak itu 5 polisak jahe gajah, guys. Oke. Inilah bertani
di belakang rumah, halaman belakang rumah guys. Ini jahe gajah 100 bibit, sistem top up. Sama ini mur 10 hari. Ditanam tanggal 21 Oktober 2019 guys. Oke, ini pertumbuhannya. Ada bibit jahe yang jelek guys. Karena bibitnya nih dari pasar guys, dari beli di pasar guys. Oke, contoh bibit yang jelek lah guys. Seperti ini guys, jelek tuh. Nah, bibitnya masih muda. Tuh, warnanya juga beda. Tuh. Ini 100 bibit guys. Oke. Nah, kita lihat yang 27 polisak umur 2 bulan jahe merahnya, guys. Nah, ini guys. Oke. Alhamdulillah pertumbuhannya udah cukup bagus menurut saya karena saya pemula. Nah, ini dari 5 bibit per polisaknya, guys. Kita hitung rata-rata semuanya, yang terbanyak sudah ada yang 16 pohon jahe gajah, jahe merah, sorry guys. Nah, ini umur 2 bulan pas guys, per hari ini 31 Oktober 19, umur 2 bulan karena ditanamnya tanggal 1 bulan 9 2019. Oke guys, nih. Coba kita hitung guys, dari 5 bibit umur 2 bulan sudah jadi berapa guys. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ini udah 14 anakan jahe merah guys. Yang sebelahnya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 guys. Coba yang di tengah guys. Oke, tengah. Umur 2 bulan. Kita ambil. Coba kita hitung. Nah, batangnya sangat sehat-sehat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 guys. Rata-rata 14-15 anakan guys. Berarti anakannya sudah 10 anakan guys, umur 2 bulan guys. Oke, inilah tani jahe merah, jahe gajah, jahe emprit di halaman belakang rumah guys. Oke. Itu. Ini ambil lagi gambarnya. Ini tuh. Nah, yang itu baru tanam hari ini jahe gajahnya. Oke. Semoga saya pemula bisa menjadi seorang petani yang sukses guys. Semoga menghasilkan jahe yang berlimpah guys. Oke, cukup sekian dari Alif Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.